Sementara itu, pemirsa, seorang pengrajin kayu di Padang, Sumatera Barat berhasil membudidayakan pohon kurma organik di lahan sempit. Tidak hanya buahnya yang digemari saat Ramadan, pohonnya juga banyak diburu pecinta kurma. Pohon kurma biasanya banyak tumbuh di wilayah Timur Tengah. Namun, di tangan seorang pengrajin kayu yang juga pandai besi bernama Zulkifli, pohon kurma ternyata bisa dikembangkan di Indonesia. Di lahan sempit, di halaman salah satu rumah warga yang berada di kawasan Pengambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat inilah puluhan pohon kurma ditanam sejak 5 tahun lalu. Pohon kurma yang ditanam Zulkifli memiliki masa berbuah lebih pendek, yakni hanya 3 hingga 4 tahun saja. Di daunnya ini, nah ini kan 1, 2, 3. Apabila 4-nya sebelah kiri, nah itu dia tuh betina. Baru berbuah. Itu nanti dia berbuah. Sudah lama mencari apa pohon kurma ini, ternyata ada di sini begitu. Selain lebih manis dan segar, buah kurma organik yang dihasilkan juga lebih sehat karena bebas pestisida. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.